sepanjang jalan pantai Rembung, Desa Marindal 1, Kecamatan Patumbak, berserakan sampah yang dibuang warga saat melintas di jalan tersebut. Sampah yang dibuang warga setiap saat mengakibatkan sampah berserakan di sepanjang jalan serta membuat pemandangan yang kurang sehat. Oleh karena hal itu, Camat Patumbak M. Arsul melakukan gotong royong bersama kepala dusun dan tokoh masyarakat untuk membersihkan sampah yang berserakan. Selain bergotong royong membersihkan sampah, juga dibangun pos penjagaan pemantauan terhadap warga yang membuang sampah sembarangan. Pos penjagaan pemantauan warga tersebut guna menjaga kebersihan dan mengantisipasi kejahatan kriminal di Jalan Pantai Rembung, Desa Marindal. Sepanjang Jalan Pantai Rembung rencananya akan dijadikan sebagai lokasi percontohan terhadap warga yang tak bertanggung jawab membuang sampah sembarangan. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.